اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kitab penawar bagi hati, muka surat 54. Muka surat 54, baris yang kedua daripada bawah. Surat 54, baris yang kedua daripada bawah. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Dan ujub itu sebab bagi takabur dan perbedaan. Dan perbedaan, yakni perbezaan antara keduanya, antara ujub dan takabur. Perbezaan antara keduanya, antara ujub dan takabur, bahawasanya takabur itu melazimkan ia takabur akan mereka yang takabur ia mereka atasnya, atas seseorang. Dan ujub itu ketentuan dengan seorang diri. Dan ujub itu ketentuan dengan seorang diri. Dan ujub itu sebab bagi takabur. Ujub menjadi sebab kepada takabur yang asalnya daripada ujub kemudian naik kepada takabur. Jadi ujub menjadi sebab bagi takabur. Kemudian dan perbezaan antara keduanya, antara ujub dan takabur, apa beza antara ujub dan takabur ni? Bahawasanya takabur itu melazimkan ia takabur akan mereka yang takabur ia mereka atasnya, atas seseorang. Dan ujub itu ketentuan dengan seorang diri. Jadi pembicaraan sekarang adalah sifat kecelaan yang kesembilan, iaitu ujub. Ujub kalau terjemahannya perasan, itu ujub terjemahan dengan perasan. Kemudian kita kena fahamlah apakah dia punya pengertian ujub, apakah dia pengertian ujub. Ujub itu membilang besar akan dirinya, maknanya membilang lebih akan dirinya, membilang besar akan dirinya, membilang lebih akan dirinya, atau satu kelakuan daripada segala kelakuannya, kelakuan diri dia, seperti ilmunya dan ibadahnya. Jadi ujub ni membilang besar, berasa besar, berasa lebih akan dirinya, akan diri dia semata-mata.
akan dirinya, akan diri dia semata-mata, atau satu kelakuan, satu kelakuan yang atas pada dirinya, atau satu kelakuan yakni membilang besar ia seseorang akan satu kelakuan, satu sifat daripada segala kelakuannya, daripada segala sifatnya, sifat dirinya, seperti ilmunya, ilmu seseorang, dan ibadahnya, ibadah seseorang. Bukan setakat tu, dan tiada takut ia seseorang akan hilangnya, akan hilang ilmunya dan ibadahnya, ataupun hilangnya, hilang satu kelakuan daripada segala kelakuannya, dan lupa ia seseorang akan bahawasanya, akan bahawasanya, senya satu kelakuan daripada segala kelakuannya itu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala baginya, bagi seseorang. Jadi bukan kata semata-mata membilang lebih, membilang besar akan diri, membilang lebih, membilang besar akan satu kelakuan, satu sifat yang ada pada diri semata-mata, dia panggil ujub. Dia kena lekat ketiga ni lah, membilang lebih serta tiada takut akan hilangnya, hilang kelebihan tu, serta lupa bahawa kesemua tu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dipanggil ujub. Kalau semata-mata membilang lebih, kalau semata-mata membilang lebih akan akan satu kelakuan daripada segala kelakuan dirinya, membilang lebih dengan ilmu yang dikurniakan oleh Allah, membilang lebih akan ibadah yang ditaufikkan oleh Allah, mana tak lupa ilmu tu daripada Allah, tak lupa ibadah tu taufik hidayah daripada Allah, hal tu tidak dinamakan ujub. Jadi ujub ni membilang lebih, membilang besar satu, serta tidak takut hilang kelebihan yang ada pada diri, serta lupa kelebihan yang ada pada diri adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, baru dipanggil ujub. Ada ni, baru dipanggil ujub. Maka jika melihat ia akan nikmat Allah Ta'ala, jika melihat, mana dia berasa di dalam hati dia akan nikmat Allah Ta'ala atasnya dengan ilmu dan amal dan lainnya, dan takut ia akan hilangnya, dan suka cita ia dengan nikmat Allah Ta'ala atasnya kerana nikmat itu datang daripada Allah, maka tiada ada ia ujub. Itu kena faham boleh. Ni kadang-kadang sebut ujub sekerat je. Ujub ni membilang lebih dengan kelakuan yang ada pada diri, membilang lebih dengan ilmu yang ada pada diri, membilang lebih dengan amal ibadah yang ada pada diri. Ujub selalu dah. Tak betul gitu. Yang tak ni. Membilang lebih serta tidak takut akan hilang, serta lupa kesemua yang dibilang lebih itu adalah datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa panggil ujub? Bahkan kalaulah suka cita dengan nikmat yang dikurniakan oleh Allah, itu dipanggil mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dipanggil mensyukuri tu, sebagaimana bermunajatnya Nabi Daud alaihi salam dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Daud tanya Allah, "Hei Tuhanku, bagaimanakah aku mensyukurkan akan nikmat-nikmat yang dikurniakan oleh engkau akan aku? Nak syukur nikmat macam mana?" Allah Ta'ala pun jawab, Allah Subhanahu wa ta'ala jawabnya, "Apabila mengetahui oleh engkau akan bahawasanya nikmat itu daripada aku, maka telah aku redai daripada engkau dengan demikian akan sebagai syukur."
Syukur. Maknanya Allah Ta'ala kata kepada Nabi Daud AS, engkau mengetahui semua nikmat yang ada pada engkau tu datang daripada aku. Panggil syukur dah. Ada ni. Maknanya tidak lupa. Semua yang ada tu datang daripada Allah. Dia panggil syukur dah. Jadi di sini, membilang melihat akan nikmat Allah, membilang besar akan ilmu dan aman, dan suka cita dengan nikmat tu yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa itu semua datang daripada Allah. Tiada dinamakan ujub bahkan dinamakan syukur. Bahkan kita memanglah bilang besar, bilang lebih ilmu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taufik hidayah yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Tapi ilmu yang dikurniakan oleh Allah, amal yang ditaufikkan oleh Allah. Jadi kita membilang lebih, membilang besar akan ilmu yang dikurniakan oleh Allah, akan amal ibadah yang ditaufikkan oleh Allah. Itu tidak dinamakan ujub. Bahkan kita mengetahui itu semua tu daripada Allah, dinamakan syukur pulaknya. Itu kena ambil faham molek ni. Jangan ujub hanya bilang diri lebih. Ujub bilang diri lebih pada apa? Pada ilmu, pada amal. Ujub jangan berhenti setakat tu. Bilang lebih pada ilmu, pada amal, serta tidak takut Allah Ta'ala, tidak takut hilang. Ilmu, amal yang dikurniakan oleh Allah, serta lupa itu semuanya pemberian daripada Allah. Bawa panggil ujub. Kemudian jangan lupalah, bicara hak sifat kecelaan, hak ujub yang sebenar, sebagaimana hak sifat-sifat kecelaan terdahulunya, kalau dijadikan sebagai sifat, kalau hanya lintasan di hati, dia panggil khawatir, itu ittirariyah, perkara yang tidak dikaitkan dengan ikhtiar dan usaha seseorang hamba, maka tidak ada hukum di situ. Mari lintasan di hati dengan membilang lebih ilmu dan amal, tapi di saat yang sama lupa itu datang dari Allah, hanya lintasan, bukan sifat hati. Itu dia panggil khawatir, lintasan, ittirariyah, tak ada hukum. Macam dahulu bicara takabur pun samalah, lintasan. Tengok orang-orang yang kurang, mari lintasan di hati, baik aku daripada dia, contohnya. Baik aku daripada dia, lintasan saja. Bukan dijadikan sifat hati. Syarat tak ambil salah. Syarat ambil salahnya wa'alaiha maktasabat. Itu baru syarat ambil salah. Yang mana pilihan dan kita yang menjadikan sifat tu sebagai sifat hati kita. Barulah dipanggil ini ikhtiari, pilihan kita. Kita yang jadikan sifat tu sebagai sifat hati kita. Lintasan syarat tak ambil salah. Kemudian jadi sifat hati kita, bilang lebih dengan ilmu dan amal, kita tidak lupa itu semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sangat insaf diri, kita dahulunya jauh daripada ilmu, kita dahulunya jauh daripada amal, sekarang ni Tuhan buka hati kita kepada ilmu, Tuhan buka hati kita kepada amal. Kita tak lupa itu semua datang daripada Allah, dan kita sangat-sangat mensyukuri dengan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia yang besar ujiannya, tapi kelebihan dia tinggi di sisi Allah, orang yang taat daripada muda. Orang taat dia muda ni ada kelebihan dia tersendiri, kita maklum. Tapi ujiannya sangat besar. Adapun kalau kita dulu lara, kita dulu tak belajar, tak apa,
Sekarang kita belajar, kita kembali pada agama, kita sentiasa insaf diri. Kenapa? Kita ingat pada masa dahulu kitanya, pada masa lampau kita, kita memanglah sudah bertaubat pada ni. Tapi kita sentiasa mengingati akan taufik hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan jikalau kita sampai masa kesudah hidup atas dunia pada masa jahil kita, pada masa jauh kita daripada agama, tapi Allah Ta'ala beri peluang kepada kita. Ha, ni bagi orang yang taufik hidayahnya kemudian, dia ada pula kelebihan dia tersendiri. Sebab perkiraannya al-ibrah bi khawatimiha, pengiktibaran sama ada seseorang tersebut orang yang bahagia, sama ada seorang ni orang yang celaka, adalah di kesudahan. Itu pengiktibaran di kesudahan. Jadi sekarang ni kita Tuhan beri ilmu, Tuhan beri amal, kita akan sentiasa mengingati akan nikmat kurniaan pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan memang kita berasa lebih dengan ilmu dan amal yang dikurniakan oleh Allah, yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tidak panggil ujub. Hak panggil ujub ni membilang besar setelupa ianya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lupa bahawa kesemua itu adalah datang dari taufik dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, ujub ni dipanggil syirik khafi, sebagaimana riak syirik khafi. Sebab apa? Sebab ujub ni dilupa. Itu mari daripada mana? Mari daripada Allah. Riak, kenapa wa'amal ibadah kerana yang lain? Walaha kamu wa'amal ibadah tu daripada Allah. Kamu buat amal ibadah itu taufik hidayah daripada Allah. Tiba-tiba datang daripada Allah, letak kerana selain daripada Allah. Ha, ini syirik dia panggil. Sekarang ni kelebihan tu semuanya datang daripada Allah. Tiba-tiba dia bilang lebih dengan perkara yang datang daripada Allah, dilupa itu datang daripada Allah. Ha, ini dia panggil syirik. Ha, dia panggil syirik lah, menyekutukan Allah. Dia buat amal, semua tu daripada Allah. Tiba-tiba hak amal yang daripada Allah ni dia letak kerana lain. Ha, ni menyekutu, syirik dia panggil. Menyekutukan Allah. Ilmu dan amal ini pemberian daripada Allah. Dia bilang lebih serta dia lupa ini daripada Allah ni. Maknanya bukan barang dia hakikinya. Tapi dia nak mana buat satu-satu perkara bukan kerana Allah riak. Bukan barang diri sendiri, tapi bila lebih lupa hak siapa, kepunyaan siapa tu, kelebihan tu daripada Allah. Arti panggil syirik, syirik kecil dia panggil. Syirik khafi, syirik kecil, syirik kecil. Syirik khafi ini neraka jika kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Neraka jika kalau ketika timbangan amalan pahala tidak banyak daripada dosa. Ada ni. Ha, jadi ujub ke riak ke neraka. Neraka tak neraka dia ada mizan. Itu kita faham dah di situ. Ada ni. Dosa neraka. Dosa neraka. Tu semua orang berdosa sebab kita tidak maksum, semua berdosa. Neraka belakalah. Dah kita tidak maksum kah? Sebut kata dosa, balasannya neraka. Sebut kata dosa, balasannya neraka. Jadi yang tak berdosa jelah masuk syurganya. Yang tak berdosa maksum para-para anbiya. Ha, sebut kata dosa neraka. Tapi sampai masanya hisab, sampai masanya mizan timbang. Ada dosa tapi banyak amal timbang berat sebelah kanan, syurga lah. Ada ni. Ha, syurga tu lah. Barulah kira pula. Ha, kalulah betul-betul banyak amal, dosanya memang tak tak ada, kita kata sangat-sangat kurang, barulah sampai masa syurga tu darajah, darajah, darajah.
Tapi timbang berat sebelah kebaikan, syurgalah. Jadi sebut kata ujub, riak, syirik kecil, syirik yang tersembunyi, neraka. Ha, neraka lah. Lepas tu semestinya neraka, ya, akan ditimbang, timbang amal. Sebagaimana kita sebut orang semahyang, syurga. Orang yang buat kebajikan, syurga. Oh, orang semahyang syurga. Dari semahyang dinipu. Dia semahyang tapi dinipu, syurga juga. Ha, timbanglah. Mizan kan, ada mizan kan. Tapi kita hanya sebut sembahyang dia tu ketaatan. Ketaatan balasannya syurga. Lepas tu timbanglah. Pahala sembahyang, dosa menipu, dosa riba, dosa rasuah, dosa menzalimi, timbanglah. Mana ni? Tapi nak ceritanya, semata-mata sebut ibadah sembahyang, pahala balasannya syurga. Syurga ke tidak, timbang. Jadi syirik kecil, syirik khafi, balasannya neraka. Hak kekal neraka selama-lama adalah syirik yang besar. Ha, syirik yang besar atau neraka kekal selama-lamanya. Syirik besar ni ada yang jali, yang terang-terang. Itu sembah berhala contohnya. Ada syirik jali yang khafi. Orangnya Islam tetapi berakidah dengan akidah yang kafir. Tu syirik jali, syirik besar yang khafi dia panggil. Syirik besar. Perbuatan yang berlaku bukan perbuatan Allah, perbuatan makhluk Allah secara semula jadi yang langsung tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Kafir. Syirik besar tapi khafi di akidah masing-masing. Zahirnya bersembahyang, zahirnya berpuasa. Itu syirik besar yang khafi dia panggil. Ha, ni hang nak jaga ni. Ha, ni hang nak jaga. Syirik dalam bab syariah, terutama sekali syirik dalam bab pegangan. Syirik dalam bab berkaitan dengan sifat-sifat kecelaan. Adapun syirik berkaitan dengan maqam, hal tu yang lepas hanyalah para-para awliya. Itu bicara lain. Tidak akan dibicara secara terbuka seumpama kuliah-kuliah syariah, kuliah-kuliah fardu ain, tidak akan dibicarakan. Syirik khafi dalam kitab-kitab hakikah tidak akan dibicarakan ketika membicarakan bab syariah. Ketika membicara bab syariah tidak akan dibicara berkaitan syirik khafi, syirik berkait dengan maqam haqiqah. Itu syirik khafi yang dinyatakan dalam kitab hikam dan kitab ad-durun nafih. Syirik khafi ini bahawa engkau merasai bahawa engkau ada pilihan, engkau ada perbuatan, engkau melihat diri engkau ada pilihan, engkau melihat diri engkau ada perbuatan. Syiriklah tu. Sebab hakikinya kamu tidak ada pilihan. Ikhtiar hakiki milik Allah. Kamu tidak ada perbuatan, perbuatan hakiki milik Allah. Tiba kamu merasai itulah pilihan kamu, kamu merasai itulah perbuatan kamu. Syirik khafi tu syirik maqam. Tak dibicara pada pembicaraan bab syariah. Ini dibicarakan dalam FB. Bayangkan, hanyut manusia sekarang. Baru jumpa barang, lepas tu daripada guru yang tidak mursyid. Masa saya ngaji dengan tutup guru kitab hikam ke, kitab ad-durun nafih ke, memanglah pembicaraan dalam kitab tersebut bicara bab tauhid, bicara bab syirik. Bicara bab tauhid, bicara bab syirik. Tapi tauhid mana? Tauhid awliya, tauhid syuhudi dia panggil. Syirik mana? Syirik maqam. Bicara bab kedudukan, tak setuh bab syariat. Syariat bab syariat. Dan siapa yang syirik khafi ni? Mereka yang belum sampai maqam awliya, maqam fana. Syirik khafi lah. Sebab memang kita merasai kita yang memilih, kita yang melakukan. Kita tak rasa kita pilih, kita yang buat. Ni ni mari masjid ladang ni. Kita tak rasa ke? Kita yang memilih. Nak ke lain pun boleh.
Kita yang melangkah, kita yang mari, kita yang bawa kereta, kita yang pulang kereta. Kedah rasa? Memang rasa kita yang pilih dan kita yang mari. Kan tak ni? Bukan, bukan kita saja, bukan kata kita rasa kita memilih dan kita mari. Kita wajib berpegang di akidah bahawa kita ada pilihan, kita ada perbuatan. Kita ada sunnah kan? Dan siapa yang tidak merasai pilihan diri? Siapa yang tidak merasai perbuatan diri? Orang maqam fana, maqam awliya. Hak ni bukan. Lepas dia syirik khafi, syirik khafi maqam haqiqah dia panggil. Syirik khafi maqam haqiqah. Hak ni aku tak bicara hak ni. Aku kata pelik-pelik sekarang ni. Yang kita duduk mengaji-mengaji duduk, tak timbul hak seumpama ni. Sebab apa? Sebab orang yang berbicara tu pun syirik khafi juga. Orang yang bicara kata tu syirik khafi, dia syirik khafi juga. Sebab apa? Sebab dia bukan maqam awliya. Kalau dia kata saya tak ada dah syirik khafi, sebab di hati saya tak ada dah pilihan dan perbuatan diri. Alhamdulillah, kamu sudah maqam fana, kamu wahdatul af'al, kamu wali Tuhan dah. Betulnya saya boleh berkawan dengan wali Tuhan. Tengok dia sengih-sengih guna. Ni pening-pening belakang ni. Kita baik bicara bab syariat, bab syariat. Bicara bab makong tu malu nak bicara. Sebab apa? Syariat pun tak lepas ni. Nak bicara apa bab makong? Bab akidah pun tak lepas ni. Bab semaya bang fardu ain pun tak lepas ni. Bab jaga mata, jaga telinga, jaga lidah pun tak lepas. Nak cerita apa kita ni? Kita ni semata-mata berharap kepada keampunan Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berharap kepada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takut kita kalau kita dibicarakan secara terperinci tak lepas kitanya. Ni syariat lah ni. Syariat pun tak lepas eh. Oh, nak cerita bab makam dalam FB pula, waktu berkelahi dalam FB. Oh, boleh tahanlah. Dia berkahi budak dalam FB. Oh, kamu kena belajar. Ni tasawuf hakikat. Barulah kamu sampai kepada Allah. Ni orang jahil lagi ni. Orang belajar tasawuf hakikat. Kalau kita katalah masuk lumak ngaji kitab hikam, masuk lumak ngaji kitab Ad-Durrun Nafih. Siapa dak siapa ke Tuhan? Tuhan yang pilih. Bukan ngaji kitab hikam. Bukan ngaji kitab Ad-Durrun Nafih. Ngaji kita hikam, ngaji kita adurah, tahulah mereka tauhid mereka suci sesuci-sucinya. Makrifah mereka makrifah yang sebenar-benarnya. Mahabbah kasih mereka Allah kasih yang mahabbah khasah, mahabbah yang sebenar-benar. Tak ada di basirah, mereka hanya ada Allah. Siapa? Maqam awliya, maqam sahabah. Tahu je lah kedudukan mereka, kita insah diri. Bukan nak letak pada diri. Bukan nak cerita, ha tu syirik kopi, ha tu syirik kopi. Dia-dia pun syirik kopi. Ada apa panggil orang hanyut, apa panggil. Belajar kitab-kitab hakikah dengan guru yang tidak mursyid. Kalau kita mengaji guru mursyid, tu guru cerita, ha ni tauhid peringkat awliya. Jauhnya kita dengan demo. Ha ni lah makrifah peringkat awliya. Jauhnya kita dengan demo. Ha ni orang guru yang mursyid. Ha badan ni. Cerita bab syirik khafi hak maqam. Kita ni bukan syirik khafi maqam. Syirik khafi syariah pun duduk mujahadah, duduk berjuang laginya. Lepas tak lepas je. Kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Ni baca kita hakikah ni. Ni guru yang mursyid. Apa nak orang yang kenal diri. Cuma ni mereka. Kita ni hak syirik khafi syariah tu kata berjuang. Menang kalah, menang kalah. Mana riaknya, ujubnya, hak bahagian kitanya. Tapi hak jenis hak bukan mursyid ni, kau letak pada dirilah. Lepas tu dia capu aduk pula syirik maqam dengan syirik syariah. Na'uzubillah mana? Syirik apa tu? Syirik maqam, na'uzubillah apa? Memang kita bergelombang dengan syirik khafi hak maqam tu. Na'uzubillahnya kau mana? Itulah kita. Siapa yang tak ada syirik khafi maqam ni? Orang maqam awliya. Yalah.
Awak salah pengajian le ni merosakkan nama ilmu-ilmu tasahakikah yang sebenar. Buruk nama kan ini orang yang memburukkan, orang yang merosakkan. Ini timbul macam-macam. Lega dengan obat syirik. Rasa makhluk lah syirik. Rasa garam lah yang menyedapkan masakan syirik. Naik kereta Mercedes berasa selesa syirik. Naik kereta kacir berasa gegar syirik. Sebab apa? Sebab selesa ke gegar ke, perbuatan Allah bukan perbuatan Mercedes, bukan perbuatan kacir. Ha, ni, ni. Kan kita kan naik Mercedes kan, oh sedap dia. Cuma naik kacir bawa selaju Mercedes ke mana? Rebang rasanya. Allah, kalau kacir kau ha. Sebenarnya selesa kita tak selesa kita Mercedes kacir makhluk ke bekas? Tak. Perbuatan Allah pula ke? Ha, tak rasa perbuatan Allah. Rasa perbuatan Mercedes, rasa perbuatan kacir. Syirik dia bubuh. Ini ni pening belaka ni. Naik highway selesa je, badan budak penat. Lalu jalan persekutuan banyak selekor, penat. Kenapa puasa tak penat eh? Highway. Ha, padahal penat ke tak penat ke, perbuatan Allah bukan perbuatan jalan. Orang rasa makhluk tu syirik. Oh ni 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 pasal ngaji karut ni. Hak pasal ngaji karut ni. Duit banyak, rasa sedap, syirik. Anak makan gaji ramai, rasa lega, syirik. Tak. Anak jadi doktor dia tiga orang, tak takut dah kita tanya sakit, syirik. Sebab apa? Sebab makhluk tak bekas Allah belaka. Ha ni ni ni, pun orang lah seumpama ni. Pergi jumpa doktor pakar. Doktor pakar, doktor yang berpengalaman. Ada datuk pula depan doktor ni yang masyhur. Dia cek kita. Oh, barulah sedap rasa. Doktor biasa dah agak muda-muda. Syirik. Sebab doktor tu bukan boleh buka. Tak ada salah pun eh. Itu hati kita orang awam. Tak ada salah apa pun. Bu syirik. Duk pondok nak makan gapa kau. Syirik kapi. Duk pondok nak makan gapa lagi. Duk pondok nak makan gapa? Keluar mulut ke? Duk keluar mulut ke? Dan hati gitulahnya. Cuba kata anak duduk pondok. Bergelepoh mak ayah. Eh, CJ tak ada nak makan gapa lagi. Keluar mulut ke? Duk keluar mulut ke? Hakikat gitulah kitanya. Lepas tu, syirik habis orang ni. Tapi habis orang ni. Oh lah, sebab tidak berpegang rezeki daripada Allah. Siapa duk berpegang rezeki daripada Allah? Jadi berpegang rezeki daripada gaji. Siapa berpegang rezeki daripada gaji? Ini, ini, ini. Man mudah-mudah mesyirik mengkapir kau orang. Ini salah pengajian belakang ni. Salah pengajian. Bicara buat syirik makam tu. Wah tu orang cerita tu. Kita cerita ni. Hak syirik pegangan. Hak syirik kecil. Hak riak ujub ni. Hak kita bicara. Apabila meminang, pinangan tidak diterima. Sebab apa? Sebab nah, tak ada kerja. Tak ada kerja tetap orang panggil kan. Kalau meminang kan, lepas tu lelaki kerja apa? Kerja gitulah. Kerja tak tetap. Oh, minta maaf ha? Anak nak belajar lagi. Oh, gitulah. Sebab apa dia tolong? Sebab cuba kalau kata, oh kerja kerajaan, kerja tetap. Oh, terima lalu. Kalau kerja tak tetap, tak terima. Oh tu syirik khafi. Na'uzubillah. Apa benda nak cerita ni? Karuh bawakan. Ke mana kita? Mudah-mudah nak beri anak kat orang. Ke mana? Kalau mari-mari hok kerja, tak berapa nak jadi molek. Mudah ke? Kenapa tu? Bimbang. Masa depan. Kalau dia kerja makan gaji tetap, masa depan terjamin. Eh, terjamin masa depan ni kodok koda ke ke makan gaji ke kerajaan wibu bukah semuanya datang dah Allah tu pegangan tak kosek dah tunya ni siapa peringkat ibu bapa ni ajar kesyirikan kepada anak daripada budak lagi ajar kesyirikan apa belajar molek awang eh nanti kalau tinggi gaji besar barulah senang di masa hadapan.
Awang ayah belajar molek, kebiar jadi lulusan tinggi, gaji besar, senang masa depan. Ajar kesyirikan, dia kata. Itu bukan ajar kesyirikan. Itu cerita asbab. Tapi nampak keduniaan semata-mata, salahlah kalau bermatlamatkan dunia semata-mata. Salah kalau bermatlamatkan dunia semata-mata. Memang salah ajaran tu, tapi bukan ajaran syirik. Ajaran syirik ni macam mana? Awang ayah kena belajar molek, biar lulusan tinggi, biar boleh makan gaji besar. Sebab apa? Sebab kena berpegang molek. Kena berpegang ni, kena berakidah bahawa gaji besar barulah ibu bekah kepada kesenangan kita masa hadapan. Berpegang begitu di akidah. Itu baru panggil ajar kesyirikan, tak ada orang ajar gitu. Sebab apa dia timbul mudah-mudah mensyirikkan orang? Ni golongan yang tak boleh nak membezakan antara syariah dengan maqam. Tak boleh membezakan. Sebab apa? Dia terima ilmu hakikah dari guru yang tidak mursyid. Akhirnya jadi mainan dalam FB. Akhirnya jadi perkelahian dalam FB. Ini yang merosakkan ilmu hakikah yang sebenar. Memanglah kita-kita hakikah bicara tidak mentauhidkan Allah. Tidak ini, makrifatullah dan kita-kita hakikah. Tidak tauhid, tauhid awliya, bukan tauhid syariah. Tidak makrifah, makrifah khasah, makrifah awliya, bukan makrifah syariah permulaan agama. Tu kita lain, bicara lain. Jadi sampai maqam fana, sampai maqam baqa, inilah orang benar-benar mentauhidkan Allah, tauhid khas, tauhid syuhud awliya. Benar-benar makrifah, makrifah khasah, makrifah awliya, makrifah para-para sahabat. Ha ni, hak suci sesuci-sucinya. Daripada syirik khafi, syirik maqam. Ha tu. Jauh sangat tu. Dia kucar ni, dia kucalana tu, kucalana pelik sekarang ni. Kucalana pelik. Dia kalau kucar-kucar hak benda dekat-dekat ni, biasalah semabur orang ni. Benda dekat-dekat. Jadi kucar semabur, tak pelik. Ni benda jauh ni boleh kucar juga. Ha tu pelik. Pelik. Tak tahu nak ambil ilmu di mana orang sekarang. Tak kalau benda dekat-dekat, kucar, capu. Benda dekat pasti dia dah. Ni dok ni cerita bab syariah, itu cerita bab maqam aulia. Apa nak kucar apanya? Ini cerita bab maqam syariah, maqam kita ni lah. Tu cerita maqam aulia, maqam sahabah. Bicara lain, kedudukan lain. Ini yang kita bicara ni. Ujub, riya, syirik kecil. Syirik yang tersembunyi. Hak ni lah. Hak kita nak mujahadah. Hak tu kata, kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Ni hak kita ni. Hak syirik besar, alhamdulillah. Orang Islam yang beriman, selamat di syirik besar. Sama ada syirik besar, hak jelas, hak jali. Sama ada syirik besar, hak khafi, alhamdulillah, selamat. Haa ni, syirik kecil. Riak, syirik kecil, ujub. Mana ni? Hak sentiasa akan digoda ke dalam hati. Hak ni nak kena ngaji molek ni, fardu ain kita. Biar kenal molek satu-satu sifat kecelaan dan tahu molek cara untuk kita ni pelihara diri kita daripada hak sifat-sifat kecelaan. Ilmu fardu ain, amal din. Pelihara hati daripada sifat-sifat kecelaan. Jadi kita faham moleklah apa dia ujub. Bukan hanya semata-mata membilang besar akan umpama ilmu dan amal ibadah dipanggil ujub. Membilang besar serta tidak takut hilang nikmat daripada Allah serta lupa itu kesemuanya pemberian daripada Allah, baru dipanggil ujub. Adapun melihat itu semua nikmat daripada Allah, takut akan hilangnya, Tuhan boleh tarik bila-bila masa, dan sangat sukacita dengan nikmat yang dikurniakan oleh nikmat apa? Nikmat ilmu, nikmat amal. Pandai ni. Ni nikmat besar ilmu dan amal ni. Kalau Tuhan tidak kurniakan nikmat ilmu, tambah belajar. Pada tahu je belajarnya. Tambah belajar. Tapi kalau nak buat amal, mari. Ngaji Quran, mari. Kalau ngaji fardhu ain, tambah mari. Tu pelik tu kadang-kadang. Ngaji Quran, orang malam Jumaat ni kan nak baca Yasin. Pandai baca Yasinnya. Tapi kalau ganti baca Yasin dengan kelas fardhu ain, tambah dah lah. Tambah dah lah.
Tak mudah. Ni kitab Al-Wahdi ni, ni muqaddimah permulaan mengaji Fadhail Tasawuf. Yang mana kitab Al-Wahdi ni kita kena lumak sungguh. Satu-satu sifat ni duduk di ilmu kita, bukan duduk di kitab. Mana? Bukan duduk di kitab ni. Ilmu fiqh bolehlah. Ada masalah apa? Buka kitab tengok. Kitab kata macam mana? Bolehlah. Hak tasawuf ni hak syaitan duk goda sokmo. Syaitan goda dengan ujub. Ujub apa? Buka. Boleh ke dia dululah jawapan dia. Hak fiqh tu kan ada benda pelik-pelik kan. Buka kitab lah. Tak ingat kita masalah fiqh ni. Tapi hak godaan ujub. Mari godaan ujub. Nak buka kitab? Mari godaan takabur. Nak buka kitab? Mari godaan riak. Nak buka kitab? Dah. Kena duduk sini. Ni. Ilmu ni hak kitab mana berhati ni. Permulaan. Fardu'an ilmu tasawuf. Malam Jumaat pula orang nak baca Yasin. Bergelepolah hak puak-puak nak baca Yasin. Selamanya mari baca Yasin, ganti dengan kitab fardu ain, pakat tak mau mari. Mana boleh belajar ni nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya semalam di masjid Abidin semalam hok baca hadis tu lah. Innahu yuhlamu su'ada wa yuhramul ashqiya. Nabi kata ilmu akan diilhamkan oleh Allah kepada mereka yang Tuhan takdirkan pada azal, orang yang bahagia ahli syurga. Dan ilmu akan diharamkan, diteguhkan, dihalangkan daripada orang yang celaka, orang yang Tuhan takdirkan pada azal ahli neraka. Sebab syurga neraka telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada azal. Jadi orang yang pada azal Allah menetapkan ahli syurga, Allah akan buka jalan ilmu kepadanya. Dan orang yang Allah Ta'ala tetap ahli neraka akan ditegah, dihalang daripada ilmu. Itu je. Waktu saya sentuh semalam, orang mengajar buat halakoh baca Quran. Dah berlaku sungguh. Berlaku sungguh. Di masjid, orang mengajar sifat 20. Boleh buat halakoh baca Quran luar. 4 orang, apa orang gitulah. Lepas tu bunyi pas ke dalam ni. Ustaz nak mengajar macam mana lah. Serabuk lah. Ustaz tu pun ginilah, kita semua kita tutup kitab sifat 20 dululah. Kita pakai dengar orang ngaji Quran luar tu boleh pahala dengar ngaji Quran. Ustaz pula nak tadi nak mengajar. Dah mengajar bunyi 3-4 orang duk kalau seorang duk bunyi sangat. Ni buat halakoh ni. 4 orang dia kata. Kita beritilah kelas, kita pakai tengok ke dia lah. Kita pakai dengar dia ngaji Quran, boleh pahala dengar Quran tak apa dah malam ni. Cetung muka, tutup Quran, lepas tu temu lagi balik. Orang tua belaka ni. Kita kata, oh ada juga manusia yang seumpama ni. Gelaknya lah. Bahagian masing-masing. Gitu lah. Tak kata apa. Ini sifat 20 ni usuluddin. Dia tak duli. Apa? Dia tak masuk. Belajar. Pening-pening payah. Sebab apa? Bak akidah tak tahu. Dismayang sama ni gitu je. Dia kata, bahagian masing-masing. Di Majlis Abidin semalam adalah orang komen, dia kata dah iyalah, baru je dengar, baru je ustaz tu telefon Allah, dia kata saya mengajar dia pakat baca Quran luar 3-4 orang. Dia nak kata mana biasalah saya buat dia orang ngaji Quran, saya tahu pun, tapi dia ngaji Quran sorang-sorang je, tak ganggu orang. Tu dia punya pasal lah. Orang ngajar, main telefon pun ada, tak pelik orang gitu tu. Biasa je. Mengajar, duduk sembang luar, sak rokok, tak pelik. Tengah mengajar, orang duduk konden luar, tahu belaka. Tak ada apa-apa pun, tak ada. Jadi kudi kata, kita ada atas dunia ni, pelakon juga. Pengarah telah tetapkan lakonannya macam mana. Itu je. Kita ni pelakon. Pengarah telah menetapkan pada azal apakah lakonan kita, kebaikan ataupun kejahatan. Begitulah. Sudahlah kalau bab ilmu ni tak ada. Saya nak pergi dah bab ilmu hak fardu ain wajib ijma' ulama, tapi tak mau belajar. Macam awak tak mau sembahyang itulah. Tak mau sembahyang gitulah. Kata apa pun tak mau sembahyang. Sembahyang nak, belajar tak mampu. Dah tak dia nak gitu. Cerita apa pun. Ilmu tauhid, tauhid dan tauhid pun
ilmu pekoh nak sah semayang. Mempekoh pun. Ini ilmu bicara bahati ni. Bersifat dengan sifat kecelaan, amal ibadah. Pula sebesar satu, amal ibadah tidak akan diterima. Tidak ada pahala. Tak ada pahala satu, budak sebesar pula. Dengan ujub, dengan takabur. Tapi bahagian masing-masing. Mana Tuhan akan ilhamkan ilmu kepada mereka yang Tuhan takdir pada azab orang bahagia ahli syurga. Dan Allah Ta'ala akan halang ilmu, sekat ilmu, tegah ilmu daripada orang yang Allah Ta'ala takdirkan pada azal orang yang celaka ahli neraka. Jadi hak sifat-sifat dalam kitab menaga hati ni kena faham, kena ingat molek satu-satu sifat. Sifat kejayaan dan sifat kepujian. Ujub kena faham molek. Apa dia ujub? Apa dia takrifan ujub? Dahulunya takabur. Apa dia takrifan takabur? Dan ujub itu sebab bagi takabur. Dan perbezaan antara keduanya, antara ujub dan takabur, bahawanya takabur itu melazimkan ia takabur akan mereka yang takabur ia mereka atasnya. Jadi takabur ni dia berekeh, melazimkan mereka berekeh. Kenapa ni? Dia membilang diri lebih daripada daripada sianu, sianu, sianu. Dan ujub itu ketentuan dengan seorang diri. Ni tak ada jakit dengan orang ni, tak ada berekeh dengan orang, tak ada sangkut paut dengan orang. Hanya membilang diri lebih pada ilmu, pada amal serta lupa itu datang dari Allah. Tapi tak ada kata lebih ilmu daripada siapa-siapa. Tak ada kata lebih amal daripada siapa-siapa. Makna apa? Ujub ni seorang diri. Seorang diri. Adapun takabur ini dia melazimkan akan mereka yang takabur ia atasnya. Dia berekeh, dia membilang lebih daripada siana. Lebih ilmu dia daripada seseorang. Lebih amal dia daripada seseorang. Dia ada melazimi, ada berekeh dengan orang yang lain. Ujub seorang diri. Tapi ujub ni berdosa dah, takabur sama telah. Tapi jangan lupalah dahulu. Ada ditajuk takabur. Ada satu lagi panggil azamah. Nah, jangan lupa tu. Ujub, azamah dan takabur. Ujub seorang diri. Azamah lebih daripada orang lain tetapi tidak membilang hina, tidak memandang hina kepada orang yang kurang. Takabur ini membilang besar daripada orang yang lain serta memandang hina kepada orang yang kurang. Ini takabur. Nampak ni? Tapi kita jaranglah azamah ni. Maknanya kau cakap lebih tu sombong lalu dah. Tapi dia cakap lebih pun dengan orang biasa-biasa dia baik sangat. Dia layang sangat. Tapi dengar dia cakap bosang lah. Tapi bosang pun apa? Dia hormat. Dia kawan. Dia jamu makan. Tapi bosang lah duduk cerita. Dia kayu. Tapi dia taklah kata menghina orang miskin. Dia baik orang miskin. Cuma orang miskin tu dengar bosang lah. Hak takabur ni dia tak baik langsung orang miskin. Dia membilang dia besar, harta dia banyak, orang miskin dia pandai hina. Lalu panggil takabur. Satu azamah, satu takabur. Tapi kita panggil takabur belakang dua-dua tau. Hak takabur betul tu kita panggil sombong doa lalu tau. Kau apa tu? Ujub, azamah, takabur. Takabur ni serta menghina akan orang yang dipandang kurang. Itu dia panggil takabur. Jadi takabur ni maknanya panggil apa? Melazimi akan orang yang lain. Dan ujub itu ketentuan dengan seorang diri. Membilang lebih, membilang besar ilmu dan amal sendiri-sendiri, tak ada berkait dengan siapa-siapa, serta tidak takut hilang akan nikmat ilmu dan amal, serta lupa bahawa ilmu dan amal adalah datang daripada pemberian kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahawasanya ujub itu kelakuan hati yang dicela pada syarak. Tambahan lagi yang dicela pada syarak, haram berdosa bukan setakat tu,
tambahan lagi membinasakan ia ujub akan pahala ibadah. Ujub ni sifat kecelaan, berdosa. Bukan setakat berdosa, dia membinasakan, membatalkan akan pahala ibadah. Jadi dosa, pahala ibadah dibatalkan. Kalau timbang, tadi kan, mana dosa pun timbang dengan mana pahala amal ibadah. Kalau berat pahala amal ibadah, syurga juga. Tapi ujub ni berdosa satu, hak belah kiri. Dia membatalkan pahala ibadah untuk memberatkan sebelah kanan. Ha, ni berat ni. Ujub berdosa. Dia masuk kepada timbangan sebelah kiri, mizan. Kemudian timbangan sebelah kanan, pahala ibadah. Ujub ni, dia membatalkan pahala ibadah. Tapi bukan semua pahala ibadah. Pada ni. Ha, bukan semua pahala ibadah. Pahala-pahala ibadah yang diujub tu lah. Bukan semua. Tapi maknanya, risiko berat lah. Yang pertama, dosa, timbangan sebelah kiri. Belah kanan ni, berat dia dengan pahala ibadah. Dan ujub ni membinasakan, membatalkan pahala ibadah yang memberatkan sebelah kanan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna rukat talibin. Allahumma zidana ilma wa alhikna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.